gak profesional kayak gini nih. MC iya. Macam apa? Benar. MC gak profesional. Teman-teman Elva Singers, kita punya bintang tamu kita yang lainnya. Yeah. Ya. Ini pasangan suami istri, yeah, yang suaminya aktor, betul, istrinya presenter, MC. Presenter, dan ini mereka lagi sering FYP banget di aplikasi TokTok. Wow. Ya. Betul. Kita akan langsung panggilkan. Manis banget pokoknya. Banget ya, kita panggilkan. Siapa itu? Ini dia Umar Syarif dan juga Kori Pamela. Let's go. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Halo Mas Umar. Terima kasih ya udah hadir ke sini. Terima kasih. Aku nanti dulu. Terima kasih ya. Apa kabar sih dengan nanti dulu? Terima kasih. Apa istrinya? Ini siapa Mbak? Siapa? Istrinya. Istrinya. Kayak istrinya. Tahu. Istrinya itu jago mukul, guys. Oh, jago mukul ya? Berantemnya. Berantemnya. Kita juga Umar Syarif, Kori Pamela, kami semua mau mengucapkan. Ulangi, Karen, lu mah jangan jorok-jorokin gua gitu dong. Tapi orang tahu identitas gue. Mau diulangi? Ya, oke, ya. Umar boleh geser sedikit lagi. Ya, kami ya semua mau mengucapkan. Terima kasih. Udah selesai. Tinju aja kan? Jangan dong. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Kori Pamela, Umar Syarif. Ya. Kalian tuh berapa tahun sih usia pernikahannya? Mau berapa ya? Mau 12. Mau 12. Wah. Wow. Oh, ya dengar-dengar pertama ketemu itu di lokasi syuting FTV ya? Iya benar. Pertama kali ketemu di lokasi syuting FTV. Terus... Cinlok gitu ya kak? Kurang lebih gitu. Awalnya berantem justru. Iya, pokoknya kayak FTV beneran dia kayak benci-benci jadi cinta. Karena senior mau kenalan sama junior gitu ya, mau kenalan. Benci-benci jadi cinta. Benci-benci. Terus kok bisa kalian punya chemistry untuk jadi suami istri itu gimana ceritanya? Soalnya kalau udah benci aja udah. Awalnya gini. Jadi pas awal tuh yang ngajak kenalan kan dia, karena gue ini cuek. Nah, karena kan satu scene karakternya adalah gitu pacar. Sih, Kak. Ya harga diri aku ya sebenarnya. Kamu yang ngajak kenalan? Iya, sama kayak Dewi Persik. Ini juga begitu. Enggak. Sorry guys, kalau gue galak sama laki guys. Oh.